Kembali, saya Hendra dari yamoforex.com. Hari ini kita akan belajar mengenai satu topik, yaitu hal yang paling basic ya, mengidentifikasi tren menggunakan trendline. Ya, jadi kita akan berusaha mengidentifikasi tren yang terjadi saat ini yang akan kita gunakan sebagai acuan dan akan kita ikutin untuk kita open posisi ke atas atau ke bawah, dan basicnya adalah menggunakan trendline. Kita akan coba pasang trendline, kita utak-utik, nanti kita akan coba lihat konsepnya seperti apa ya, kita lihat pelajari bersama. Dan trendline nanti itu yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk kita memutuskan bahwa trennya itu up atau down ya. Oke, kita langsung aja, kita akan langsung lihat di chart. Saya akan pasang trendline-trendlinenya ya, kita pelajari sama-sama. Oke, sekarang kita lihat di chart yang saat ini nih. Sekarang saya buka ini, kita mulai aja. Ini kan saya menggunakan history ya. Saya menggunakan history mulai sekitar tanggal Oktober ini ya, bulan Oktober tahun lalu 2011. Saya akan coba gambar trend line-nya ke depan. Saya tidak melihat ke belakang dan kita juga hanya menggunakan satu time frame ya, karena yang akan kita pelajari adalah mengenai konsepnya. Tentu saja pada saat real time nanti kita akan menggunakan multi time frame ya. Tapi ini yang saat ini kita pelajari adalah konsepnya. Bagaimana kita di satu time frame ini kita bisa mengidentifikasi trennya yang terakhir apa. Ya. Sesuai dengan basic dari trend line, bahwa trend line digunakan untuk mengidentifikasi tren ya. Namanya trend line ada garis trend. Jadi seperti konsep trend line yang telah kita pelajari ya, bahwa selama trendline-nya tidak di break berarti tren tetap ya sesuai dengan trendline terakhir. Jadi kalau seperti sekarang dari sini ke sini trendline-nya ada di bawah sebagai support, berarti trennya naik selama tidak di break. Dan ternyata dia terakhir akhirnya di break di sini, yang menandakan bahwa kemungkinan adanya perubahan tren dari up menjadi down. Kita lihat saat kita ada di sini, harga membuat high baru dan dia terus turun. Di sini kelihatannya kita sudah bisa membuat satu trendline lagi tambahan. Oke, di sini ini adalah penentuannya, di mana harga mungkin akan naik lagi atau dia akan turun. Ternyata di sini break. Saat dia break ya, kita bisa bilang bahwa trennya sudah mulai berubah dan tinggal sekarang yang ada terakhir adalah trendline yang turun ya. Trendline yang turun sekarang yang tertinggal, berarti trennya sudah berubah dari up tadi menjadi down. Ya, oke. Terus tinggal kita tunggu aja. Tidak ada lagi trendline di bawah. Saat dia bergerak di sini, kita sudah bisa membuat lagi satu trendline lagi di sini. Ya, satu trendline lagi. Terus kita lihat, ya. Kita lihat, terus dia naik. Dia naik. Di sini dia break. Tapi dia belum melebihi dari low sebelumnya, jadi trennya masih tetap. Jadi konsep mengenai ladder juga tetap kita pegang ya, itu konsep basicnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang lalu tetap kita pegang ya, kita gunakan terus, kita gabung di sini juga. Oke, berarti kita sudah pindah trennya. Di sini di atas kita belum ada trendline. Kalau kita mau buat sebenarnya bisa di sini. Oke, ada trendline, berarti ada satu trendline yang di break sini, terus dia pullback turun di sini. Ini adalah titik entry kita yang menandakan bahwa trennya udah berubah dari down untuk sementara ya, untuk short termnya, karena trendline yang di atas masih ada untuk upnya. Down menjadi, karena di break udah jadi up. Saat dia mantul lagi menandakan bahwa trendline ini benar-benar dipakai. Dia tidak ditembus, ini menjadi titik entry kita bahwa trennya sekarang up ya, untuk short termnya. Terus dia naik di atas, belum ada trendline lagi, naik di sini sempat tembus sedikit. Ini kita pindah, break sedikit tapi belum lebih dari low sebelumnya. Bisa kita pindah ke sini sampai akhirnya di sini trendline-nya di break
ya. Di sini kita juga ada tambahan trendline lagi, kita gambar. Ya, di sini juga ada. Kita lihat. Sudah ada trendline lagi. Yang atas sudah di break. Atas sudah di break. Tinggal ke atas. Ya, kemungkinan adanya perubahan tren dari up, ya, dari down menjadi up, karena yang di atas juga udah break, ya, di sini. Terus kita lihat, ternyata di sini dia harganya break lagi. Saat dia break, kita bisa buat lagi trend line. Di sini kita bisa buat trend line. Di sini kita bisa buat trend line. Tinggal nanti mana yang akan diikutin, ya, oleh harga. Ya. Tapi yang pasti sementara trennya udah berubah menjadi down kembali di sini saat dia break yang paling bawah ini udah habis, trennya berubah menjadi down lagi. Yang tertinggal adalah ya di sini ya, lebih gampang untuk melihatnya. Bergerak, trennya masih down, down di bawah udah di break, tren terakhir adalah turun. Saat dia di sini belum ada trend line dari bawah. Ya, terus dia ketahan di sini, ternyata dia di break. Kita lihat yang atas belum di break, sementara masih down trennya. Saat dia turun, kita bisa buat gambar lagi trend line. Terus dari bawah mungkin di sini bisa dibuat. Kita lihat ini harga tertahan di sini jelas. Udah break lagi. Berarti confirm trennya masih turun. Ini udah dihapus. Di bawah belum ada trend line lagi. Kita lihat. Oke, terus masih terus belum ada trend line. Belum ada trend line. Oke. Terus terus trennya masih turun. Belum ada trend line lagi. Termasuk down. Oke, terus ini minor. Kita lihat harga ada trend line minor 1 2 3. Bisa kita gambar juga. Terus masih down, masih down. Oke, tertahan di sini lagi. Trend masih down. Di sini mungkin bisa digambar minor juga. Kita lihat apakah harga tertahan. Oke, tertahan di sini ya. Ternyata tertahan di sini. Yang minor ini di break. Oke. Short termnya harga uptrend targetnya tentu saja di berikutnya. Terus dari atas masih belum ada, kalau ini boleh dibuat trend line-nya. Trend masih. Oke, ternyata turun lagi trennya di break. Udah melebihi dari low sebelumnya. Udah di break, ya push. Trend masih turun. Oke, bisa digambar lagi ada tambahan trend line. Sini. Dari bawah ada trend line juga. Oke, kita lihat. Sementara trennya masih down, tetap down ya. Yang ini kan baru 1 2 baru terbentuk garisnya. Oke, dia naik, udah di break. Yang ini juga udah break. Di sini kita bisa buat trend line. Karena udah break semuanya, yang resistennya. Sementara trennya up. Oke, sampai di sini. Kita lihat tahan di sini. Short termnya up. Oke, ketinggalan satu. Saat dia turun, kita bisa buat trend lagi di sini. Ya, menjadi triangle. Setiap break ke bawah berarti menandakan bahwa trendline ini udah nggak berlaku lagi, trennya masih down. Secara trend besarnya masih down ya, di atas garis trendnya yang masih belum break karena ya masih karena masih belum break, masih tetap trend besarnya masih down. Jadi ada kemungkinan tren ini adalah mungkin retracement ya, masih konsolidasi sideways di sini. Kita lihat, oh break lagi. Jelas sekali trennya masih down.
Sini kita bisa buat tambah lagi trend line. Turun terus, turun. Di bawah belum ada hambatan sama sekali. Belum ada support, belum ada trend line yang menunjukkan bahwa trennya ke bawah kuat sekali ya. Ini ada trend line, ada satu high lagi yang bisa dibuat. Semakin tajam trend line-nya. Oke, kalau kita buat lagi yang ini. Ya, tajam. Di sini tertolak, dia tertahan di sini. Dan kita lihat, ini ada market gap terlewati semuanya. Jadi kita hapus, tinggal yang di atas. Kita lihat trennya, ya, down, di break, berarti udah hilang. Shottomnya masih bisa ke atas, tentu aja tahannya di atas ini ya. Masih ada tahanannya, tetap downtrend. Shottomnya mungkin ke atas. Oke, dari bawah kita bisa buat trendline. Kita lihat apakah kuat bawah. Oh, nggak kuat, ternyata nggak ada trendline di bawahnya. Trendnya tetap down lagi. Kita bisa buat trendline di sini. Kita bisa buat di sini. Oke, di break. Di break dua-duanya. Ya, di bawah ada trend line. Saat dia di break, berarti trennya sudah berubah untuk shottomnya. Targetnya ada di atas ini. Dia turun, ini bisa menjadi titik entry kita. Ini sekilas saja mengenai entry-nya. Karena sekali lagi, pullback ya. Kita yang gunakan adalah pullback. Jadi, anggap aja yang ini. Trendline break, kita cari pullback. Saat dia pullback di sini, test trendline yang di bawah dia nggak break, berarti ini bisa menjadi titik entry kita. Targetnya tentu aja resisten terdekat yang ini. Kita lihat, oh ternyata dia nggak kuat, malah dia turun lagi. Ya, dia turun lagi, break lagi. Terus ternyata dia tiba-tiba naik. Ini mungkin news ya. Mungkin news. Karena dia naik, di sini ada kita bisa pasang trendline di bawah sekarang. News biasanya kadang bisa merubah trend ya. Jadi ini karena dia kuat sekali, kita lihat satu bar panjang melebihi trendline-nya sudah di break semua. Kemungkinan balik arah, target pertama tetap ada di sini. Kita lihat. Tambahan trendline. Oke, tertahan lagi di trendline-nya. Kita lihat ada trendline minor ini. Kita coba aja pasang. Mengapa saya pasang yang dari sini? Kita lihat karena saya melihat ini udah pas 1, 2, 3 ya di sini. Jadi saya bisa pasang yang dari yang sini. Oh, sebelum saya pasang di sini, mungkin ini sudah konsep mengenai yang cara pasang trendline ya. Yang di materi sebelumnya. Jadi bisa dari sini. Bisa dari sini, bisa dari sini. Saya coba pasang dari sini. Dari sini aja kalau gitu. Mungkin ya, karena terkena gini. Kita lihat. Ya. Dia naik seperti yang kita sudah perkirakan, dia tertahan, tahanannya ada di sini. Dan dia di sini, tertahan di sini, terus dia turun. Yeah. Jadi trennya ini shottomnya sementara masih up sampai dia kena tahanan di atas resisten. Yeah. Nah, setelah ini berarti trennya sekarang menjadi turun, apalagi trend line-nya ini di break. Yeah. Trend line-nya di break, ya. Yeah. Trendline-nya di break. Jadi trennya sekarang menjadi turun ya. Trennya menjadi turun, berubah lagi sampai targetnya mungkin di bawah sini. Sampai ada trendline berikutnya. Oke, kita lihat. Ya. Kita lihat berarti yang ini dihapus. Yang ini dihapus.
ya. Terus berarti terus sekarang kita ada tambahan lagi trendline di bawah. Ada trendline lagi sini. Ya, trendline-nya berarti dia bergerak atas dan bawah, mungkin range ya. Kita lihat aja pergerakan minor trendline-nya di tengah-tengah seperti ini. Dia bergerak turun, bottom-nya berubah lagi turun sampai ke bawah. Seperti kita perkiraan kita, dia mendekati trendline yang di bawah supportnya. Ya, terus trendline-nya ya kita lihat ini short term aja. Saat dia break, berarti kita punya konfirmasi kemungkinan dia bergerak ke atas. Kita lihat dia nyentuh ke bawah, terus dia naik lagi. Ini menjadi entry kita setelah dia break. Pullback ya, terus tetap bergerak di sini. Oke, saya akan buat trendline-nya yang terakhir dalam triangle ya. Harga terus bergerak, ternyata dia turun, breakout ke bawah lagi, downtrend kembali, tidak kuat ya. Menembus trendline yang atas, resistennya tetap downtrend. Kita lihat di bawah, range lagi. Tunggu aja kalau range seperti ini, dia bergerak atas bawah. Break bawah berarti trend turun, terus turun. Kita lihat di sini ada lagi sudah high baru, bisa kita pasang. Kita lihat jelas sekali trennya kuat sekali, turun dari bawah udah ada trendline lagi. Oke, udah sempat di break. Belum ada trennya lagi yang lebih landai. Di sini. Di break lagi ke atas. Short-term-nya kita tahu. Dengan demikian kita tahu short-term-nya udah mulai up ya. Targetnya tentu aja di atas ini lagi. Kita lihat sementara up, karena udah sempat ya ada trendline yang di break ya, yang minor trendline di sini sempat di break, jadi trend terakhirnya masih up, masih up, belum ada dari atas, belum ada lagi. Ini ada tambahan trendline bisa di sini, bisa di sini, saya akan gambar semuanya. Oke, kita lihat terus tertahan di sini lagi, naik semakin kecil, semakin kecil, dan akhirnya dia break lagi ya. Hanya area konsolidasi aja, akhirnya dia break lagi ke bawah. Trennya masih kuat sekali dari bawah. Dari atas kita lihat resisten ada 1, 2, 3 ya, semakin tajam ke bawah, masih trennya masih kelihatan sekali turun. Ini hanya menggunakan trendline ya, kita bisa lihat bahwa trennya turun ya, kita bisa identifikasi trennya yang terjadi. Masih belum ada tren karena dia udah bergerak panjang sekali ke atas. Kita bisa coba pasang trendline di sini. Udah terbreak ya, naik di bawah, belum ada trendline yang jelas, belum ada. Di sini ada trendline lagi, kita lihat bisa dia bergerak turun, di sini tertahan lagi pas ya, turun ya, ini sempat
sempat sempat ada trendline di bawah tahanan, tapi ternyata dia di break lagi. Kita lihat trennya begitu kuat. Trennya begitu kuat. Di sini ada high baru. Kita bisa pasang lagi, tajam sekali. Ya, ternyata masih dipakai. Walaupun tajam segini, trennya sangat kuat sekali. Nggak di break. Terus di sini di break, sempat di break. Tapi dari bawah belum ada trendline. Sempat di break, ada kemungkinan trennya, karena ada satu trendline yang di break, ada kemungkinannya untuk short termnya dia naik. Ya, short termnya kemungkinan dia naik. Kita lihat aja. Oke. Nggak ada. Dia di break lagi, turun lagi. Trendnya turun lagi. Saat di sini kita bisa buat trendline. Sebenarnya di sini ada horizontal. Ya, di sini ada trendline yang bisa dibuat. Bisa dari sini juga. Nah, kita nggak tahu yang mana sebenarnya. Ya, tapi saat harga berhenti, kita bisa tahu bahwa yang dipakai yang sini. Ini konsep sekali lagi, ini hanya konsep aja, bukan untuk titik entry-nya. Jadi konsep mengidentifikasi tren yang terjadi saat ini itu up atau down menggunakan trendline. Jadi sampai tadi kita lihat jelas sekali trennya masih down, ya kelihatan, benar-benar kelihatan trennya masih down. Ya, di bawah belum ada trendline, hanya horizontal di sini, masih down. Di sini sempat di break satu kali, ya. Ini ada trendline, ya, sempat di break, turun, ya, pullback, di break, pullback, ngetesnya, berhentinya di trendline yang sebelumnya, yang di bawah. Jadi trend sementara up, karena trendline-nya udah di break yang atas resistennya. Sementara up, targetnya tentu aja yang di sini. Oke, nggak sampai target. Ya, karena mayor trennya, tren utamanya turun. Kita lihat begitu mudahnya dia turun. Untuk naik susah, tapi begitu mudahnya dia turun. Ya, jadi tetap kita lebih prefer untuk trading following trend. Ya, kita lihat di sini dengan alasan-alasan, dengan bukti-bukti yang kelihatan di sini nyata ya, bahwa lebih gampang dia turun ya. Saat trennya turun, kalau kita following trend, ya lebih cenderung dia lebih gampang dia ngikutin trennya, turunnya lebih cepat ya daripada kalau untuk naiknya. Kalau kita berusaha ngelawan tren, kita lihat pergerakannya hanya kecil aja, kemudian dia pergerakan besar kembali ngikutin tren utamanya lagi ya. Jadi kita tetap prefer menggunakan following trend. Oke, udah kelihatannya naik, nggak sampai lagi di trendline, di resisten dia udah turun lagi. Jadi di sini bisa kita tambahan lagi trendline, tambah tajam. Di bawah nggak ada lagi tahanan, terus masih turun di sini dari bawah mulai ada lagi. Jadi setiap kali saat trennya jelas-jelas seperti ini, kelihatan turun tren mayornya, tren besarnya, dan dari bawah mulai terlihat ada trendline bawah, support ya, yang untuk uptrendnya. Ini menandakan adanya kemungkinan ya, kemungkinan pembalikan arah ke atas, adanya kemungkinan. Jadi tidak bisa kita abaikan juga, makanya kita pasang dan kita lihat pergerakannya. Seperti apa dia tertahan di sini atau enggak, dan seberapa banyak, apakah tren di resisten ini ya di break atau enggak ya. Jadi kita lihat dia tertahan lagi di sini, enggak di break. Di sini baru kita lihat dia di break satu ya, jadi ini bisa jadi pertanda trennya berubah. Oke, kita lihat satu. Saat dia break seperti biasa tadi yang beberapa kali saya sempat singgung ya, entry breakout terus pullback. Ini ada trendline, dia breakout trendline, pullback tertahan di trendline yang sebelumnya. Jadi di entry targetnya masih di atas. Trend terakhir naik, naik, kalau masih naik gini seperti ini kita ikutin aja short termnya. Mungkin nanti kalau secara real time-nya kita punya alat bantunya ya.
masih ada tambahan untuk DT entry apa semuanya, kita masih ada filternya ya yang bisa kita gunakan. Jadi ini konsep aja dulu. Tren terakhir naik. Di sini di break masih naik. Kita lihat naik ya. Ini ada kemungkinan pembalikan arah seperti saya katakan tadi. Jika kita ada trendline yang berlawanan, kita temukan berarti adanya kemungkinan pembalikan arah yang terjadi. Di break begitu kuatnya, beberapa trendline di break semua. Dari atas belum ada lagi trendline-nya. Baru tertahan di sini. Hampir kena tapi belum tertahan. Belum kena tapi masih tertahan di sini. Double top, dia turun. Kita lihat. Ini bisa dibuat lagi trendline-nya. Oh. Oke. Di sini ada trendline dari atas saat dia turun. Terlewati semuanya dua-dua. Ya, sampai di sini mungkin ya. Saat dia bergerak naik, ini kita bisa lihat ini sejajar terlihat seperti terbentuk tren ya. Sejajar seperti ini kita bisa gambar. Mau pakai dari bawah bisa atau dari sini sejajar ini bisa. Kita lihat dan harga bergerak naik. Oh ya, di sini ada trendline sebelumnya. Saat ya di sini terlihat 1 2 3 udah di break juga, ternyata dia naik malah di break semua, tinggal satu tahanannya. Oke, kita lihat apakah dia kuat melakukan breakout. Kita tahan di trendline yang terakhir, tertahan, akhirnya terbentuk triangle ya, semakin mengecil. Kita lihat turun ke bawah, sempat turun ke bawah, ternyata dia false break, dia lanjut ke atas break. Nah, ini mungkin dari yang kecil ini, trendline yang kecil ini kita lihat terjadi pembalikan arah downtrend menjadi uptrend ya. Sekarang udah kelihatan bahwa trendnya udah di break semuanya, trendnya menjadi up. Tinggal kita cari trendline-trendline-nya yang ada uptrend-nya. Masih up. Dari atas belum ada, sempat break dikit. Tertahan di sini, triple bottom. Naik lagi. Naik lagi, ini turun. Nah, ini sempat turun. Trendline-nya udah ada lagi. Ada kemungkinan dia akan turun. Udah di break, satu. Dua udah di break. Kita lihat apakah dia naik lagi. Ternyata enggak. Ya, di sini dia baru naik. Kita bisa buat lagi trendline-nya. Tertahan di sini. Tahan lagi. Ya, ini udah hampir rata. Hampir double top. Triple top, terus masih naik, masih dalam range ya. Akhirnya berada dalam range. Kita lihat, kita coba pasang semuanya trendline yang ada. Di bawah juga ada. Kalau kita lihat seperti ini, akhirnya kalau semakin mengecil segini, kita tahu bahwa harga bergerak dalam range. Alangkah baiknya kita gunakan acuan yang lebih luar seperti ini daripada kita bermain di dalam terlalu kecil, karena range-nya semakin kecil. Jaraknya semakin kecil, kita lebih aman cari yang lebih luar sebagai acuannya. Tapi kita ini saat ini mempelajari mengenai konsep tren terakhirnya apa yang kita mau ikutin. Ya, jadi sementara trennya up, sementara ini mungkin konsolidasi. Kita lihat. Oke, kita lihat benar range atas dan bawah yang digunakan yang dalam. Kalau kita gunakan yang dalam terlalu riskan ya. Memang terbentuk triangle akhirnya naik turun dan yang digunakan yang atas bawah. Kita lihat break kemana, break ke bawah tidak kuat, di sini dia naik lagi,
terakhir yang digunakan yang ini sekarang. Yang di atas tetap tidak kuat mendorong ke bawah ya. Trendline yang terakhir dari bawah masih tertahan. Tahanan yang kuat malah ke atas. Kita lihat breaknya ke atas. Uptrend. Ya, terus uptrend. Oke, ya. Jadi begini, ini adalah konsep identifikasi trend menggunakan trendline. Ya, jadi kita bisa lihat dari tadi dengan menggunakan trendline kita bisa menentukan bahwa tren yang terjadi sekarang yang terakhir itu sedang up atau down, dan itu yang kita ikutin. Ada major trend, ada minor trend. Ya, kita bisa ikut yang major, kita bisa yang ikut yang minor. Yang penting konsepnya kita harus mengerti terlebih dahulu cara kita merubah-rubah trendline. Saat dia di break, kita menggunakan trendline yang terakhir. Saat dia di break, kita menggunakan trendline yang terakhir yang belum di break. Oke. Jadi seperti ini. Trendline yang terakhir adalah ini. Dari atas belum ada lagi. Ya. Karena udah di break. Ini akan saya hapus. Trendline yang terakhir apa sekarang? Selain yang di bawah ya. Di sini sekarang ada trendline. Tahan lagi ya, di break trennya, berarti trennya up lagi, masih up ya, short termnya pun up karena yang di atas sudah di break. Saat dia masuk lagi trennya berubah menjadi down, di break. Nah, sekarang karena dia sudah di break, tren terakhirnya apa yang ada? Down. Yang ini sudah di break, berarti tren terakhirnya down untuk saat ini. Yang di bawah belum ada lagi. Yang ada mungkin nanti kita coba lihat. Mungkin ada horizontal. Yang di sini ada. Kita lihat, kita gambar semua sekarang. Trendline yang ada. Oke. Sempat di break dikit. Masih down trendnya. Kita lihat. Yang ini udah di break, tren terakhir short termnya naik, naik sedikit, belum melebihi dari high sebelumnya, turun lagi. Saya pindah ke sini, dia di break yang di bawah, trennya turun. Tadi kita bilang trennya masih turun, ya trennya berubah turun lagi. Tren terakhirnya adalah down. Ya, jadi trennya masih down. Kita lihat. Masih down. Ya. Dan ini mulai perubahan lagi. Kita bisa gambar trendline-nya yang terakhir. Sini. Mulai ada up. Yang down-nya udah di break. Tren terakhir berarti up. Oke, jadi begini seterusnya ya. Kita bolak-balik, kita bolak-balik ya. Yang kita gunakan adalah trendline yang terakhir ya. Yang belum di break, yang terakhir. Kalau di atas ada, biasanya kalau sampai ada dua seperti ini dan jaraknya semakin kecil, ini kemungkinan akan menjadi range ya, menjadi triangle mungkin. Ataupun channel. Jadi kita gunakan atas bawah. Ya. Sini nggak bisa, di sini ada trendline lagi. Kita dari bawah ini nggak jelas, kalau kita lihat dari sini polanya jelas sekali trendline-nya. Jadi kita ambil aja yang kelihatan lurus terpakai ya saat itu, yang kita gunakan yang terakhir. Kita lihat di sini, oke ternyata dia kuat sekali, tertahan terus sebenarnya dia break ke atas, trendline-nya up. Kalau sudah break seperti ini dari triangle, kita tinggal ikutin, berarti sekarang kita punya asumsi kesimpulan bahwa trennya lanjut naik ya. Mungkin tadi sideway-nya di daerah sini ya, sempat kelihatannya mau turun tapi tertahan di trendline yang di sini ya, di bawah tadi sempat mau turun kelihatannya, tapi justru malah kelihatannya naik seperti ini, dan di sini trendline-nya di break dan mulai lagi. Dengan break trendline yang pertama ini mulai terjadi perubahan arah.
naik 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 naik, bisa tembus ke atas terus, naik 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 dan naik. Oke, ya jadi demikian untuk materinya untuk identifikasi tren menggunakan trendline. Oke, nanti kita akan lihat prakteknya di live trading room untuk analisa kita di real time setiap harinya. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Terima kasih.